Guys, ini menunya guys. Kita lihat guys. Menunya ada apa aja ya? Wih, ini ayam bakar guys. Tuh ada opor. Opor. Guys, ini mobil Pak Saman guys. Bapak, minum pak. Ini apa pak, sehat. Ayo kita cabut. Hai guys, sekarang kita mau ke Betawi Restoran di Dubai guys. Jadi ada restoran Indonesia di Dubai guys, namanya Betawi Restoran. Kita bersama Pak Salman, dia lagi di mobil. Oke guys, yuk kita masuk guys, kita lihat guys. Dan kita cicipin makanannya guys, come on. Nih guys, Pak Samannya guys. Tempatnya keren guys. Guys, ini menunya guys. Kita lihat guys. Menunya ada apa aja ya? Wih, ini ayam bakar guys. Tuh, ada opor. Opor 35 dirham guys. Ayam bakar 38. Tuh. Jadi guys, ini ada apa nih? Mihun, mihun.
Soto Betawi, soto Betawi. Ini soto Betawi, guys. Oh. Ada martabak, guys. Martabak manis, martabak telur. Dan ada juga cincau. Jadi guys, ini semuanya nih makanan khas Indonesia. Jadi yang kalian kangen masakan Indonesia, ya harus mampir ke restoran Indonesia, guys. Ini salah satunya di Dubai, guys. Kita pesan apa ya tadi ya? Sop buntut. Mana? Guys, kita pesan ini, guys. Apa sop buntut, tapi bukan yang belado, guys, yang biasa. Ya, harganya sekitaran 38 dirham, guys. Cuman, guys. Kita coba, guys. Guys, selagi nunggu makanan, guys, kita kenalan dulu sama Pak Salman, guys. Come on, guys. Sini Pak Salman, guys. Halo. Nama saya Salman. Kita sedang di Betawi, Dubai, Karama. Ini salah satu favorit, restoran favorit saya karena sop buntutnya ajib lah. Gitu. Sekaligus kalau kita lagi kangen sama masakan Indonesia pasti pengen kemari. Saya dari Jakarta, Situ Gintung, Lepus. Di sini bekerja dari 2014. Jadi nggak terasa ya, tapi sudah beberapa tahun ternyata. Oke, jadi kalau sempat main ke Dubai, ini tempat recommended lah kalau untuk yang penggemar sop buntut dan sop Betawi, soto Betawi. Enjoy. So guys, kita sudah kenal sama Pak Salman, guys. Jadi Pak Salman udah 6 tahun guys di sini, guys. Udah senior kita, guys. Ya, ya guys, kalau teman-teman mau cari kerja nanti kita bagian seperti Pak Salman, nanti kita interview Pak Salmannya. Oke, guys. Yuk ikutin terus video saya ini. Kita akan cobain sop buntut. Guys, sudah sampai, guys. Sop buntutnya, guys. Kita coba dulu, guys. Tuh, Pak Salman tuh. Dia seneng pedas tuh. Ngiler. Ngiler, guys. Kita coba. Tuh guys, mirip guys yang kayak di Indo, guys. Nama juga letteran Indo, guys, kayak gini, guys. Oh. Ini kalau di sini, guys, gede banget ininya apa? Buntutnya, guys. Enggak tahu buntut apa ini ya? Buntut sapi apa? Buntut kerbau ya, enggak tahu lah. Buntut sapi nih, guys. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Guys, kita pakai jeruk nipis, guys. Saya kalau makan sop itu, guys, harus ada jeruk nipis, guys. Ini kayak asam-asam itu lebih enak, guys. Saya pakai cabenya nanti. Yuk, kita cobain, guys. Come on. Kita cobain, guys, nasinya, guys. Guys, ini kuenya, guys, gurih, guys. Gak tau ya, gurih banget, enak. Sedap. Enaknya pakai kerupuk, guys. Kata bersama dia lupa bawa kerupuk. Oke, guys, nggak apa-apa, guys, tapi ini lebih mantap juga, guys. Oke, guys, saya makan dulu, guys. Oke. Guys, mau habis, guys. Tinggal satu lagi, guys. Sumpah, guys. Enak banget, guys. Dagingnya empuk.
Alhamdulillah guys, abis guys, enak banget. Mau nambah tapi guys, udah kenyang. Okay guys, jadi kalau kalian mau apa kangen masakan Indonesia, ini salah satu restoran di Dubai, yang ada di Dubai gitu. Buat yang kalian kangen masakan Indonesia, kalian bisa mampir ke sini guys. Ini salah satu restoran yang Indonesia yang ada di Dubai guys. Nanti kita main-main juga ke restoran lainnya guys. Ya, restoran Indonesia yang ada di Dubai guys. Oke guys, sekarang kita mau pulang. Tapi kita lihat dulu guys, apa tempat makan yang detailnya di sini guys, dan view-nya guys. Come on guys. Jadi di sini ada TV guys. Ada pot guys di atas guys. Ah ini sarang ayam guys. Pakai buat lampu guys. Tuh. Keren guys apa guys? Ini unik. Tuh. Dan juga masuk koran guys ini guys. Korannya Dubai guys. Tuh. Ini dapurnya guys. Dapurnya kita nggak boleh masuk guys. Tuh. Nah ini guys foto as Betawi guys. Keren guys. Oke. Oke guys, sekarang kita mau balik dulu guys. Ikuti terus perjalanan saya guys dan pengalaman saya. Jangan lupa like dan subscribe channel saya dan terima kasih sudah subscribe. Oke, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.